semua, hari ini aku mau bikin resep yang super simple banget untuk masakan sehari-hari yang sangat populer di kalangan ibu-ibu juga karena ini praktis banget pembuatannya, yaitu tumis buncis telur ala resep dapur kita. Langsung aja yuk kita intip bahan-bahannya. Kita lanjut, please subscribe, like, and comments di channel saya ini ya. Bahannya aku udah siapin 200 gram buncis. Di sini ada 2 butir telur, lalu ada setengah bawang bombay yang ukuran sedang, lalu ada 3 siung bawang putih, ada garam, lada, dan penyedap rasa jamur ya. Pertama aku mau potong dulu buncisnya. Sebelumnya harus dibuang dulu ininya ya, ujungnya. Ini udah aku bersihin semua, sekarang aku mau potong-potong dulu ya. Aku potongnya serong ya. Oke, ini aku udah selesai potongnya. Sekarang aku mau potong-potong bawang putihnya, cincang ya. Jadi bawang putihnya dicincang. Setelah aku udah cincang halus, sekarang aku mau potong-potong bawang bombaynya ya. Sekarang bawang bombaynya aku cincang, potong kotak kecil. Minyak, aku pakai minyaknya 2 sendok makan. Aku tumis bawangnya. Sekarang aku mau kocok. Aku mau tunggu bawangnya sampai menguning. Tutup ini, jadi minyak bawangnya keluar ya wanginya. Ini tunggu sampai agak menguning. Sekarang aku mau masukin telur ya, telur yang sudah aku kocok tadi. Oh, di sini aku mau masukin merica sama sedikit garam. Lalu aku aduk. Thank you.
telurnya masih sedikit basah seperti ini, sekarang aku mau masukin buncisnya ya. Mulai kecilkan apinya. Garam dan kaldu jamurnya. Sekarang aku mau tutup dulu ya. Ini aku tutup dan aku tunggu sekitar 5 menit dengan api sedang ya. Sekarang aku mau buka, aku aduk sebentar. Sekarang aku masukkan air, ini air panas ya, aku masukin 100 ml aja. Lalu aku mau tutup lagi sampai matang. Oke, ini udah matang, aku mau matiin apinya dulu. Oke, ini udah jadi buncis telur ala resep dapur kita. Sampai jumpa, bye.